Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Kita balik lagi di DNA Nanda Channel. Masih sama lagi dengan Bang Godel dan sama siapa lagi, Bang? Kali ini masih temanya Carnit ya. Iya. Yeah. Belum gaming horror. Iya. Yeah. Sekarang gua enggak cuman bertiga. Gua sekarang berempat. Mau lihat siapa? Mau lihat. Nah, kemarin kita sama yang ini nih, yeah. Dempul. Dempul, satu lagi siapa? Sekarang kita tambah satu personil. Kang Las. Kang Las. Nah, malam ini kita ada di satu lokasi yang katanya tempat bekas pesugihan di wilayah Tangsel. Nah, kita pengen tahu nih, apakah betul ini bekas pesugihan atau bekas apa yang lainnya? Mungkin nanti kita akan jalan sama-sama. Nanti suatu titik kita akan bisa untuk mencoba untuk ungkap mitos apa betul ada penampakan sosok kuntilanak yang biasa dibilang di sini. Oke, yuk kita jalan yuk. Terus kita bagi dua kelompok ya. Oke. Yuk, berangkat. Pegang dulu. Nah, gua megang lampu sekarang. Nah, awas, jatuh. Oke. Okay. Gua sekarang enggak megang kamera. Nah. Nah, yuk kita. Berangkat ya. Bismillah. Semoga jadi, ketemu. Nah, ini lokasinya sih, modelnya. Pas kita datang sini sudah disambut sama sosok yang ada di dalam sana, yaitu sosok wanita. Cuma memakai gaun kebaya. Ini bisa dibilang kebaya lah. Kayak orang habis kondangan gitu ya? Ya, bisa dibilang kayak kondangan gitu. Oh, enggak. Lumayan luas juga tempatnya ya? Iya. Sangat-sangat ini luas. Gerbangnya jauh lumayan. Sangat-sangat luas. Ini kodem apanya sih kodem? Tahu deh, ngobrol mulu berdua. Kayak burung. Tahu. Nah, yuk kita masuk ke dalam. Ini perjalanan ke dalam rumahnya lumayan jauh. Ini kalau dibuat kontrakan jadi nih 50 kontrakan. Semak-semak. Jadi ya itulah konon katanya mitos yang ada di sini bahwa ini tempat pesugihan dulunya. Nah, kita pengen tahu apakah betul ini tempat pesugihan atau enggak sih? Nah, ini ya sudah masuk, kita sudah masuk ke tempat tinggalnya. Lumayan gede juga. Oke, gede banget ya, Bang. Gede banget. Kan gua bilang ini kalau jadi kontrakan 50 kontrakan tembus. Kita mau mulai dari mana nih? Oh, lari-lari dong. Kita masuk ke dalam sini. Tunggu dulu. Nah, kodam. Kodam di situ ya. Nah, ini ada patung nih. Nih, ini patungnya. Gua baru datang disambut sama dia nih. Patungnya sangat cantik dong. Nih, zoom dulu. Patungnya sangat cantik. Jadi, Bang, biasanya Bang. Iya. Gua kan baca-baca Bang, kalau yang begitu biasa bisa diisi sama makhluk-makhluk itu gak sih Bang? Ada sih, ada. Cuma kita kan, kita bawa happy. Jadi setiap makhluk itu pasti ada lah, entah di patung ataupun bisa. Bisa tempat kayak tempat kayak sapu lidi ya, bisa ya? Bisa. Sapu lidi enggak bisa dia. Nah, ini ada lagi dia. Aduh. Tos. 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 Oh, katanya tos katanya. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Ngomong berempat nih. Ini nah, ini tingkat. Tingkat, guys. Ada tingkat. Ini kita di lantai 2. Lantai 2, oh enggak ada capek. Soalnya di mana? Kita coba ini. Hati-hati Dam, Kodam hati-hati. Oh, ini jurang nih. Iya. Sama kayak di gunung. Ada jurang nih. Assalamualaikum. Nah ini kesan. Assalamualaikum. Ini kamar ruang utama deh. Bagus ya. Cuma sayang banget sih nggak pakai lagi nih.
sangat disayangkan. Ini sih kalau mah dijadiin rumah di kampung lu ini, kampung masuk nih di rumah nih. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati ya, ini semua. Eksplorasi ya, sama. Ini sama juga nih. Jadi kayaknya yang dulu yang punya ini emang kaya banget sih. Dibilang kaya, kaya banget. Banget bang. Om toilet. Oh. Eh lu jangan dorong-dorong gue dong. Ini udah berempat nih. Si aja dorong-dorong. Wow. Assalamualaikum. Jangan berhati-hati jam. Insya Allah Kodam berani nih sekarang berempat. Ayo keluar. Jadi, dong. Jadi Kodam ini, dua Kodam ini membantu DAT dan Ananda Channel. Itu yang di belakang itu dia selalu membantu kita lah. Kita kemana-mana dia membackup kita. Nah, kita sehari ini mungkin dong ya. Itu. Ayo Dam, kita masuk Dam. Itu. Lagi. Bakar dong. Lihat-lihat. Nusruk lu, nggak ada asuransi. Ini balapan juga nih. Assalamualaikum. Lihat balkonnya. Balkonnya sama rumahku juga balkon. Assalamualaikum. Ini sayang banget sih rumah gede ini. Nah ini sebetulnya tempat utamanya. Oh sudah ada kawan. Wow, bagus kan kawan. Wow, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Selawat, selawat. Udah jadi banyak. Udah selawat. Kalung itu. Batman. Ini seorang. Ini toilet juga. Toilet itu bagus banget ini dia. Hah? Gila. Ini yang mandi. Kalau mandi ya, sini kosan gua dulu waktu bunjang. Assalamualaikum. Gua lihat nama ikat, sosok banget. Lebih banyak aktivitas di sini. Siapa ngecatan apa, ngemit-ngemit apa ini? Terus penglihatan lu, demit. Di sini gue nyaman. Gue udah ngeliat sosok wanita loh. Buat wanita doang. Wanita aja. Oh, dan berat. Ini emang ngamak biasanya. Ini. Assalamualaikum. Nah, ini salah satu tempat sembahyang sih di dunia ini. Ini tempat sepati. Assalamualaikum. Itu apa Pak? Lu mau dibahas sembahyang sih. Assalamualaikum. Oh, nah, kita coba scroll. Ini masih apa jurang nih, lu nyemplung kesini kayak tempet.
penasaran gini loh. Hah? Penasaran gitu. Mungkin. Nah, nanti di bawah kita pecah. Kita pecah dua. Halo Mas, itu nggak siluman kunang-kunang? Oh, ya, terang. Wah, udah jadi siluman kunang-kunang kan gue? Udah pake ya. Kita coba gimana? Kayaknya kalian mau di sini kayaknya nggak takut ya? Enggak, dia berdua sekarang. Ya. Aman ya? Aman ya? Lama nih gue. Ini aku bongkang las. Matanya turut. Jadi harus di dituntun ya. Kalau ini kalau balik nih jatuh nih si Kang Las. Dai, hati-hati. Awas. Lu lihat di tangga ini. Ada nih 2 meter lebih. Cuma sayang banget nih. Jangan sayang tarik juga sayap gua enggak bisa terbang. Di belakang. Mungkin. Explore semua ya dulu baru kita ya. Pecah berdua. Kita coba kesana dulu ya. Biar gua nggak nyasar juga. Ini kayaknya tempat utamanya sih. Nah ini kalau misalnya apa untuk senjata apa? Minuman ataupun apa? Ini juga. Mungkin. Halo, gua lagi berpikir nih. Ini apaan ya? Tempat apaan bang? Itu Assalamualaikum. Nah jadi kita ikutan sini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma kita kayaknya sih bukan seperti sekian sih kalau yang kita lihat deh. Padahal gue udah buat 2 kali. Ini yang kedua kalinya. Ini kayak 3 kalinya sih tempat ini. Ini bangun, oke. Cukup. Sayang banget sih ini. Lalu kita ke depan. Masuk, kesel satu. Ini ruang utama. Utama kayak luar ke lapangan ya. Ngelaman. Nah, ini ngelamannya. Assalamualaikum. Kita ikutin dulu. Kalau nggak apa-apa, gue ngeri anjir. Rumah aja bu. Malah anda kabur-kaburan, dek burung. Assalamualaikum. Aman guys. Lu kan bisa lupa. Ini balkon juga balkon. Lihat aja. Assalamualaikum. Ayo dong tunjukin ke Sadem, sahabat Demir. Ini Sadem. Tunjukin ke Sadem nih. Ke nanti kita bagi dua di bawah, kita pecah di bawah ke Red Kodam, Kadom. Nanti mungkin di bawah deh kita pecah, kita berdua kita coba untuk explore semuanya ya, ya. Bagi dua. Assalamualaikum. Bunyi apa tuh? Dengerin bunyi gak dong? Iya. Oh.
Ini Kang Mas soalnya matanya curek nih. Tuh, nggak bisa lihat tangga gara-gara kopling gelap. Assalamualaikum. Wah, ini sudah kayak hutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seberang apa, Bang? Ini salah satu tempat juga. Ini kolam berenang, ya? Nah. Kita pavilion di depan. Kita akan bagi pavilion gitu, ya. Kita akan bagi dua di sini. Bang Godel ke sebelah sana. Di situ ada tempat yang katanya ada pembantu yang sempat meninggal di sana. Ya, makasih, Bang. Sebelah sana. Enggak, Bang. Nanti gua sama kodam yang satunya ke sebelah sini. Makasih. Nah, Bang Godel sama kodam Kang Las sana. Sana. Gampang gitu. Nanti gua sama kodam yang sat kodam siapa? Dempul nih. Dempul. Dempul. Kita ke sana. Assalamualaikum. Lu berani enggak ke sana? Iyalah. Eh, lu berani enggak? Oke. Okay. Lu berani enggak? Iya. Lu berani enggak? Iya, katanya dia iya. Tinggal kali dia berdua, ya. Nah, berdua kita tinggal. Kita cabut. Kita cabut. Allah. Nah, itu lagi. Ini lu bilang Mas, di sini yang dibunuh lagi. Okay. Explore dulu dong. Ya nggak bisa deh, kita langsung aja kita pecah. Hei, gue kan nggak tahu ntar kalau gue nyasar gimana teriaknya. Assalamualaikum. Belum kan enak udah pernah. Dua, gimana nasibnya berdua? Mana yang atu baru lagi nih ngikut? Assalamualaikum. Kapan, Bang? Assalamualaikum. Kita nggak mau ganggu, cuman mau tahu. Nah iya. Om. Assalamualaikum. Ini apa itu? Hah? Tapi ini kira-kira ada si nah ini sosok kuntilanak tuan banget tuan tuh nggak ada cuma dia ada sosok wanita ke sana. Nah kita tinggal Bang Kodem sama gue kita ke sana. Itu jatuh tuh yang terlalu sayang tahu ini jadi buang pegang ini ngapa mau dia bilang apa ini mau beri amat nih. Nah lu masuk ke sana. Nah. Gue sama Hodam. Lihat dulu lah. Ya udah sana masuk. Nah. Lu nyaman bro. Di sini. Itu. Udah masuk. Wah tau sana. Sumpah. Nona panggilin temen gue dong. Ayo Dam, lu sana Dam. Lu kesana, gue kesana. Oke. Okay. Ayo, gue tidak sana. Oh gue apa itu? Lu udah ikutin gue lah. Ayo, Dam kita kesana. Eh, kayaknya kita salah rute deh. Soalnya dia kabur langsung keluar tau. Enggak. Tukeran dong. Enggak bisa. Tukeran dong. Eh, sana. Gue jauh. Gak jauh. Gue udah buat keluar. Ini, sini. Ayo, sudah. Allah. Gue udah liat soalnya ujung kamar mandi. Ya, gue sana. Ya, ngeri amat. Eh, sana. Gue sana kesana. Gue sana. Tutur dulu kan enggak? Gitu. Ketawa. Eh, ini kita salah tempat tahu di ke sono. Ya. Eh, Dimbul. Lu berani enggak? Assalamualaikum. Kita salah tempat nih. Ini kalau lari kita cepet tahu. Ini mulut muka lu dikebawain. Muka lu bawain. Nah. Oke. Assalamualaikum. Punten. Saya nggak ganggu kok. Assalamualaikum. Saya nggak ganggu. Damai. Assalamualaikum.
cuman tunjukin aja. Eh, tapi jangan diganggu. Jangan ke bawah kali ya. Kita jangan ke bawah kali ya. Kayak kamar gitu nih. Adem. Kalau gue lari lah. Mbak sama pembantu kalau dem. Assalamualaikum. Kita ikutin dia dari belakang aja yuk. Ada. Assalamualaikum. Kumpul. Gue ngeri banget tau. Lu denger suara gak? Lu denger suara gak? Budek kali lu. Assalamualaikum. Kita muter ke sana ya. Assalamualaikum. Enggak ada jalan buat ke sana. Kita sana ya, explore ya. Assalamualaikum. Tuh si Dempul gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngomong. Assalamualaikum. Bisa gak lo naik? Bang Lanta gak apa? Assalamualaikum. Pokoknya gerah banget gak sih? Tuh. Dempul ngapain lo manggil lo dia? Assalamualaikum. 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 Jangan tarik leher gue, mati gue. Minta. Assalamualaikum. Bang. Ini di pojok serem banget, Bang. Nah, seorang kamu. Nah, kita coba. Kita coba ini ya. Kita coba uji nyali di sini. Jangan di sini dong. Kalau berenang. Ini di sini. Maksudnya di sini kita coba. Aning. Kita tinggal kodom dulu di sini. Kita ke sana ya. Kita ke sana. Oke. Okay. Jadi iya, oke. Okay. Minum dulu ya. Minyak loh, minyak. Gue kayak Superman ya. Assalamualaikum. Mulai aja. Kayak ada suara macet gak? Gak tau. Gimana? Iya, gak.
tahu. Guys, Bang Goda akan coba untuk lebih nyali sana. Kita nunggu sini, lumayan jauh juga. Yuk, kita pengen tahu apa sih, apa betul mitos-mitos yang ada di sini tentang soal pesugihan ataupun sosok kuntilanak ataupun yang lainnya. Kita pengen tahu. Nah, Bang Godel, udah ngikutin apa maunya kalian nih, oke? Okay? Silakan Bang Godel. Dulu pada puas sih. Ya, lanjut. Senang kan lu punya sendirian. Lampu kunang-kunang gua mati nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cet. Gua belum apa-apa ya udah bunyi. Assalamualaikum. 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 Gua enggak ganggu kok. Janji damai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk ke dalam tadi Bang Godel. Iya, ke dalam. Nah, kita matiin lampunya. Pokoknya kalian tunggu saja. Ngeri bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedalam Bang Udia. Gak mau gua kesitu gua. Gua ke atas aja gak apa-apa sendirian. Gak kuat gua kesitu. Assalamualaikum. 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 Mana? Apa? Assalamualaikum. Bang, dengan siapa? Assalamualaikum. Dengan enggak? Bang, dengan siapa? Assalamualaikum. Boleh saya bicara dengan siapa? Dengan siapa? Yang jaga sini. Siapa namanya? Di sini ada siapa aja? Ini Mbah atau siapa? Mbah. Saya manggil siapa nih? Mbah. Mbah. Coba panggil temannya dong. Saya mau kenalan. Di mana temannya? Pada di mana? Di mana temannya? Di mana temannya?
Rumahnya di mana? Astagfirullahaladzim. Rumahnya di mana? Enggak, saya enggak ganggu. Saya cuma mau kenalan. Rumahnya di mana? Saya di sini cuma mau nanya tentang kejadian rumah ini. Udah lama di sini. Hah? Astagfirullahaladzim. Di sini udah lama. Udah lama belum? Temannya pada di mana? Temannya di mana? Ada siapa aja di sini? Di mana sosok wanita itu, Pak? Ini teman-teman kalian. Iya, saya cuma berempat, nggak ganggu. Saya cuma mau ngasih tahu ekstor tentang ini. Di mana temannya? Temannya di mana? Sana. Di mana? Di sana. Tadi saya udah ke sana lah. Yang kamar itu, kamar mandi. Nah, ada siapa aja di sana? Nah, pocong, ada pocong. Di sini ada siapa aja? Sapu-sapu dia diinjak. Di sini ada siapa aja? Di mana, coba tunjukin. Panggil mana dia? Lagi ngeliatin gua enggak? Ngeliatin gua enggak di sini? Kamu main tahu kan? Saya cuma pengen kenalan. Saya enggak ganggu. Saya kesini cuma baik-baik mau ngobrol. Mau nge-explore tempat ini. Ini siapa namanya, Mbah? Saya manggil siapa, Mbah? Saya Mbah, manggilnya. Saya manggil siapa nih, Mbah? Keras kepala aja. Iya, enggak, saya enggak ganggu. Iya, iya, Pak. Saya enggak ganggu. Saya manggil siapa? Saya cuma mau tahu, Mbah di sini udah berapa lama? Di sini udah lama? Di mana tinggalnya? Teman-temannya pada di mana? Yang ini, pavilion ini. Ada siapa aja di situ? Siapa aja? Kamu mau apa? Saya cuma mau kenal. Bisa tunjukin nggak? Ya kamu jangan kesana. Jangan kesono. Ya. Saya tadi udah kesana sendirian. Bisa tunjukin nggak? Dari bawah air lagi ya? Di mana lagi temennya? Di mana temennya? Ada banyak. Mana, panggil? Panggil. Buat apa? Saya mau tahu. Bisa gak ditampilin? Hah? Bisa? Bisa gak? Dan lama-lama kita di sini aja ngobrol. Ngobrol. Mbak di sini udah berapa lama? Udah berapa lama? Saya gak ganggu. Janji saya gak ganggu. Jangan ganggu teman saya nih. Hah? Jangan ganggu teman saya. Saya cuma mau ngobrol. Saya mau kemana? Ayo cepetan ya. Ayo gue ikutin, mau kemana? Ayo, temannya mana? Temannya? Ayo, temannya di mana? Bisa kasih tahu nggak? Nah? Kamu datang ke sini buat apa? Saya cuma mau tahu aja, mau ngobrol. Saya kan orang nggak, awalnya nggak percaya. Saya biar percaya gitu sama ya. Kamu tak coba saja kamu kesana. Tadi saya kesana ada yang ngawang-ngawang, itu siapa? Itu Mbak. Iya. Kok ngawang-ngawang? Astagfirullahaladzim. Iya, enggak, damai-damai. Peace. Iya, apa-apa. Kamu cepat tengkari. Udah ya, jangan ganggu tuh babang saya. Udah ya Bang. Udah ya, kesan abang saya. Ntar lagi dah, kasih unjuk lagi. Ya, Bang, Melanda, Bang, Melanda. Allah. Maaf, gua nggak bawa air lagi. Bawa air nggak? Bang, itu jauh banget itu. Alhamdulillah. Kenapa anjir? Ya, ya kan. Ngapain lu? Itu siapa, Bang? Mbah siapa? Tadi gua tantang. Gua ngeri dah diseruduk-seruduk. Kotor tuh gua. Noh.
awalnya gimana sih? Lu lagi pada ngobrol. Awalnya gimana bang? Lagi pada ngobrol sama dia berdua ya? Hah? Pada ngobrol sama dia berdua ya? Iya, gua mandang lagi, memandangi kolam. Eh, bagi air boleh gak sih? Astagfirullahaladzim. Kayak banyak di sana. Astagfirullahaladzim. Bang, center, itu center. Awas, center. Sumpah itu dilihatin. Enggak. Itu center dulu, Jim. Aduh, gua udah. Coba lihat sana itu apa sih? Enggak lah. Enggak mau apa. Udah jangan lari. Jam sana. Belum. Jadi di sosok cewek samping-samping di pojok sana. Kaget gua di mana juga belum gini. Mukanya belum lihat nih. Lihat sumpah ya Allah. Kok belum enggak lihat lagi? Lu doang berdua sama si dempul. Sumpah Allah. Makanya gua bilang sama lu, coba lihat itu ya. Jangan yang tadi gua tantangin kali. Tadi gua tantangin kali. Nah, guys. Kayaknya kita penampakan di sini tahunya betul ada, dan itu betul demi Allah gue ngeliat langsung dan dengan muka putih di pojok sana dengan begini cewek sosok wanita bang. Lu kok mau tahu, lu tadi pengen sih ketemu, lu ikut cabut ya. Lu pada cabut gue sendiri kan. Nah si Kodam Dempul kayaknya udah nggak kuat, kayaknya kita mesti ke depan dulu ya. Kita temuin Dempul dulu ke depan gitu. Dempul nggak kuat. Sini. Oh, udah berapa lagi? Satu lagi. Dempul. Ngeliat bawah tadi aja kali ya? Ilasnya. Untung, toh sini kita belum jelajahin. Ya iya makanya nanti. Untung. Ini udah kayak hutan. Untung. Dempul sawan. Gue belum lihat, kita berdua belum lewat ya. Assalamualaikum. Dempul sawan. Kita ambil sini. Ini dong, lu kesini sendiri. gue belum dapet. Guys, balik lagi. Tadi sempat ada insiden bahwa si Dempul ketakutan kawan dengan penampakan yang tadi gua juga lihat, Dempul lihat. Nah, kita gua sama si Kang Las masih penasaran. Nah, jadi gua masih mau telusurin lagi. Pengen tahu apakah itu penampakan ataupun bukan. Pastiin ya. Jadi kita pengen tahu, yuk kita jalan. Sekarang kita bertiga, Dempul udah enggak kuat. Udah muntah-muntah. Itu tabir gua. Kita langsung ke tempat tujuan aja ya. Assalamualaikum.
itu. Bang, tuh jawabin yang tadi. Lihat sama tadi mulai langsung lah. Udah tetap tujuh nih. Ayo, waktu juga udah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana di mana bang? Mana bang? Subuh. Di sini bang. Nah, ini. Ngeliat di mana tadi? Ya itu, ya persis di sini. Oh, ini kau lihat tahunya? Apa? Di sini? Nah, kan gua duduk sini. Persis gua nengok. Kamu di bekas toilet. Nih, bisa ke sana nggak? Coba. Lu sana aja bang. Coba. Bang. Ya, enggak, makasih gua kalau sendiri. Lu coba. Ayo, ya coba sana. Memastikan apakah Lajim. Assalamualaikum. Ayo di mana? Follow Instagram gua aja kalau mau keluar. Ini tadi jempol lihat nih. Saya tuh di sini. Assalamualaikum. Punya. Nah ini sosok pun di sini. Wow. Deh. Kayaknya hawanya udah nggak ini. Hati. Ini demi tinggal mau keluar, follow aja Instagram gua, Bang Anda sama Kodam. Mau genjer. Sosok yang tadi dilihat tempul sama Bang Landa tuh udah nggak ada kayaknya sih, udah cabut ya bang. Ini gue pegangin. Nah, yuk. Eh, bunyokan tuh. Jangan lari, jangan panik. Udah. Jadi gini deh. Untuk mitos kuntilanak ataupun apa, emang tadi sempat kita menemui sosok kuntilanak itu. Cuma mudah-mudahan nanti apa kita dapat lah di lensa ya. Maksudnya, pokoknya kita mudah-mudahan kita dapat. Yang dempul dapatkan dan sambil jalan ya, sambil jalan aja. Dempul hari ini sawan. Dempul give up dia. Ah, putus lah. Hah, putus nih. Kagak. Ya apa sih? Tinggal gue. Anjir, setting juga. Assalamualaikum. Sepuluh aja. Ada apaan tuh? Ini apa nih? Taman nih. Ini juga jembatan. Juga jembatan. Jadi sebetulnya kalau untuk pesugihan sih di sini yang saya lihat tidak ada. Saya tadi juga sempat tanya sama penjaganya, katanya ini bukan pesugihan. Jadi ini dulunya tempat sekolah. Abis itu dijual dan pemilik yang keduanya mempunyai usaha tempat ini. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kalian punya tempat yang bisa kita kunjungi, mungkin bisa info langsung atau komen di Den Ananda Channel nanti, atau enggak bisa WA, WhatsApp ke admin Den Ananda, atau follow di DM Bang Landa. Nah, bisa DM gue, bisa Rekoda, bisa. Nah, pokoknya kalian yang punya tempat atau apa, tentang mitos-mitos apa, mungkin bisa kalian sampaikan. Nah, jadi sama apa? Sebetulnya tempat
tempat yang kosong belum tentu mempunyai banyak intensitas gaib. Jadi walaupun kosong, tetaplah kalian apa ya bahasanya ya, dibikinlah positif via sesuatu tempat itu. Gitu aja, saya pamit. Saya Dina Ananda. Saya Budel. Budel ya. Sama ini satu lagi siapa? Kang Las. Satu lagi nggak bisa disebutin karena dia give up. Ya give up. Pokoknya jangan lupa like, komen, abis itu subscribe Dina Ananda channel. Salam sadem.